Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi malam ini Senin 29 Oktober 2018 menghadiri acara Malam Anugerah Kabupaten Kota Layak Pemuda yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Acara yang digelar dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dihelat di Gedung Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam acara ini, Bupati Hijazi yang didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong akan menerima secara langsung penghargaan untuk kategori Anugerah Kabupaten Kota Layak Pemuda tahun 2018. Acara ini dilaksanakan sebagai wujud apresiasi pada prestasi pemuda di berbagai bidang dalam momentum Tahun Sumpah Pemuda yang terdiri dari Anugerah Pemuda Pelopor 2018, Wirausaha Muda Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi Tingkat Nasional 2018, serta Anugerah Kabupaten Kota Layak Pemuda 2018. Dari Jakarta, Franky Adinugoro, RealTV.com.